هذه ما اشوف سيارة تنسحب تسوي العد و... يا ساتر يا ساتر يا الله تعالي الله 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 سيارة ثانية تنسحب مشهد فصل سيارة تنسحب كيف ما يجوز هذا معلق الله 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 يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا الله من كابينة التعليق يا الله والسيارات هناك أبلغ. Banjir besar menerjang kota Jeddah di Arab Saudi hari Kamis, tanggal 24 November tahun 2022, setelah hujan deras mengguyur kota itu. Juru bicara pertahanan sipil Arab Saudi di Provinsi Mekah mengumumkan dua orang tewas dalam banjir yang melanda kota Jeddah dan mendesak warga untuk tetap berada di dalam rumah kecuali untuk keperluan mendesak. Banjir juga menyebabkan penundaan penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz, penutupan sekolah dan memblokir jalan menuju Mekah, menurut laporan media pemerintah. Karena kondisi cuaca, keberangkatan beberapa penerbangan telah ditunda dan mendesak penumpang untuk menghubungi operator untuk jadwal terbaru, ungkap Bandara Internasional King Abdul Aziz dalam sebuah pernyataan, yang dikutip dari Middle East Eye. Badan Pers Arab Saudi, SPA, melaporkan sekolah-sekolah di Jeddah akan ditutup, karena hujan diperkirakan akan berlanjut sepanjang hari. Sekolah juga ditutup di kota terdekat Rabi dan Hulais, untuk menjaga keselamatan siswa laki-laki dan perempuan, kata SPA. Sekolah di Arab Saudi sedang melaksanakan ujian akhir, namun sekolah telah ditutup secara nasional pada Rabu tanggal 23 November tahun 2022, setelah Raja Salman mengumumkan hari libur menyusul kemenangan mengejutkan Arab Saudi atas Argentina di Piala Dunia 2022. Mengutip dari Arabian Business, video yang dibagikan di media sosial menunjukkan Jeddah berjuang setelah hujan deras menyebabkan banjir parah yang mengguncang daerah tersebut. Mobil-mobil terlihat hanyut, jalan-jalan ditelan air dan harta benda terbawa arus banjir. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi mencatat curah hujan tertinggi di wilayah selatan Jeddah antara pukul 8 dan pukul 14 waktu setempat, menurut laporan kantor Pers Arab Saudi. Curah hujan mencapai 179 mm, menjadi rekor curah hujan tertinggi sejak 2009. Video menunjukkan mobil-mobil yang diterpa gelombang air yang melalui jalan-jalan terlihat terbalik, hanyut dan bahkan hancur. Jangan lupa subscribe ya!